rindu buat almarhum suami Zaidun Zaid Abu Bakar Zindan tak pernah ditutup Elvi Sukaisi, apalagi saat hujan dan gelegar petir menyapa bumi. Kala itu, Elvi ingin mengulang kenangan bersembunyi di balik pelukan suami tercinta. Manusiawi kalau dibilang ada rindu, memang tetap ada. Apalagi kalau yang saya bilang, saya kan takut dengan hujan ada petir. Jadi kalau lagi sendirian ada petir tuh saya suka, aduh asyik banget kalau umpamanya suami ada di samping aku kayak gitu. Aku suka sembunyi sama dia, di pelukannya dia kan kayak gitu. Elvi telah ikhlas melepas kepergian almarhum yang meninggal pada tahun 2002. Di simpul ini pula, Elvi berusaha menanggung segala persoalan hidup tanpa berharap adanya pendamping di sisi. Nah kalau sekarang, semuanya kita tanggung sendiri. Semuanya kita telan sendiri, kita ini sendiri. Gak ada lagi tempat kita mau bicara atau gimana-gimana, gak bisa. Gitu. Tapi ya udah, harus kita terima, kita syukuri semua. Enggak, saya sih semua harus ikhlas ya, karena memang udah kehidupan ini semua kan Allah punya ketentuan. Cuma saya berharap waktu itu saya pikir kita bisa sampai nenek-nenek kakek-kakek sama-sama gitu. Oh,